Napa? Abot niki kok kandang karo ngene. Abot niki no. Kandang no enteng. Enteng gawat nang karo enggak. Nggih. Pengiriman daerah Bojonegoro. Daerah Babat. Perbatasan Bojonegoro Babat kapasitas 3.000 ekor. Masih bersama Diki the Kewer-Kewer. Kapasitas 3.000 ekor. Proses loading penurunan puyuh. Kita ikuti artis kita sampai ke lokasi. Nah, ini baterainya kapasitas 4.000, tapi diisi 35 sampai 40-an lah biar agak longgar. Nanti kalau maksimalnya sekitar full 3,5 lah. Kalau baterainya kapasitas 4.500 tapi diisi puyuh 3.500 per kotak, diisi 35 sampai 40. Oke, nanti kita lanjut pada proses pengisian puyuh, loading puyuh. Nah, ini kita cut dulu videonya, lanjut nanti ya. Tuh anak-anak masih loading. Kita Arpi, Bapak Diki the Kewer-Kewer. Oke, kita lanjut nanti waktu pemasukan puyuh. Yang sana baterai kapasitas 4.500. Yang sini nanti diisi lagi sekitar 4.500, jadi sekitar 8.000 lah nanti, tapi dimaksimalkan isi puyuh sekitar 3.500-an, jadi sekitar 7.000 lah nanti isinya. Tapi kalau baterainya kapasitas 9.000, populasi diisi sedikit per kotak, diisi 40-an. Proses loading pemasukan puyuh. Pak Diki, ya. Hadap sini nah. Kamera dulu nah. Malu-malu sampean. Wes. Mek ngono tak, Mas. Loading puyuh.
sana, lokasinya masih luas. Sana juga bisa diisi nanti. Oke, kita lanjut pertemuan berikutnya nanti. Gua mau istirahat tidur lagi. Kita cari mimpi. Oke.